Tak terima barang bukti ratusan liter miras tradisional jenis tuak diamankan petugas, orang pemilik rumah produksi tuak mengamuk. Ia berupaya menghalangi petugas agar tidak menyita miras tuak hasil produksinya. Meski begitu, petugas tetap tidak bergeming dan membawa ratusan liter tuak itu untuk disita. Barangnya tidak diperbolehkan. Dan mana masalahnya di mana? Jelas dulu kita pemeriksaan. Pria yang diketahui bernama Sinaga ini berupaya menghalangi petugas gabungan Kota Jambi yang akan menyita ratusan liter miras tradisional jenis tuak yang diproduksinya. Petugas berdalih produksi miras ini adalah ilegal karena tidak dilengkapi izin. Meski demikian, Sinaga tetap saja menolak petugas untuk membawanya dan beralasan tidak melakukan produksi tuak. Namun Sinaga tidak bisa berkutik lagi saat petugas menemukan tempat produksi tuak di belakang rumahnya. Petugas pun akhirnya mengangkut paksa ratusan liter tuak untuk disita. Selain merazia rumah produksi tuak, petugas juga merazia sejumlah warung yang disinyalir menjadi tempat penjual tuak. Para pengunjung warung tersebut hanya bisa pasrah setelah minuman keras mereka disita. Memang sudah banyak juga laporan dari masyarakat. Ya, masyarakat agak resah juga dengan adanya minol dan tuak. Karena memang dia tidak punya izin. Kalau punya izin, kita bisa kita cabut maupun kita segel. Sebanyak 240 liter miras jenis tuak berhasil disita. Tak hanya itu, sejumlah miras kemasan botol pun ikut diamankan. Barang bukti nantinya akan disita.